Terbuka untuk umum, ratusan peserta seminar tersebut tak hanya dari Civitas Akademika Universitas Muria Kudus, namun dari sejumlah kampus di wilayah Muria Raya. Menghadirkan 3 narasumber, yakni Yadi Hendriana dari Dewan Pers, Hendri Kurniawan, Ketua ICTI Pusat, serta Anissa Dasuki, presenter iNews, seminar berjalan menarik di Pandu, Ketua ICTI Jateng, Teguh Hadi Prayitno, selaku moderator. Menurut Hendri, kondisi saat ini siapapun bisa menciptakan informasi, bukan hanya lewat media mainstream, namun juga melalui media sosial. Namun demikian, informasi yang disebarkan harus bijak dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang harus dipelajari oleh para mahasiswa dan mereka yang kerja jurnalistik. Dalam seminar tadi adalah kita menyampaikan isme tentang jurnalisme positif. Jadi sekarang siapapun juga bisa menyampaikan informasi, bukan hanya lewat media-media, tapi juga lewat media-media sosial. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian mereka bertanggung jawab dalam menyebarkan informasinya, bijak dalam menyebarkan informasinya. Hal-hal yang benar itu memang wajib untuk disampaikan. Tapi ada juga, kita lihat itu baik apa enggak buat publik. Itu yang kemudian harus dipelajari oleh seluruh mahasiswa dan orang siapapun juga yang mengerjakan kerja-kerja jurnalistik. Dilanjutkan dengan narasumber kedua, yakni Yati Hendriana selaku perwakilan dari Dewan Pers, menyampaikan materi tentang kemerdekaan pers menyongsong tahun politik. Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menjaga iklim demokrasi pemilu yang sehat dan fair. Pers harus diindependen dan berpihak kepada publik. Karya-karya jurnalistik dari pers harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Mengembangkan, karena ada diskursus di sini yang mengembangkan pers itu seperti apa dan pers yang benar seperti apa. Jadi IGTI adalah mempelopori bagaimana menempatkan pers pada posisi yang sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Sementara itu, Anissa Dasuki yang menjadi narasumber terakhir dalam seminar kali ini menerangkan materi tentang televisi terhadap platform media sosial saat ini. Menurutnya, di tengah gempuran media sosial semakin banyak, serta akun media online yang tidak jelas verifikasi dan sumber informasinya, menjadi tantangan bagi media televisi untuk memberikan informasi yang cepat namun tetap berdasarkan fakta. Secara garis besar yang disampaikan kepada mahasiswa tadi lebih ke tantangan media televisi ke depannya. Di tengah gempuran media sosial yang semakin banyak akun-akun yang katanya akun berita online tapi verifikasinya nggak jelas, tapi sumbernya nggak jelas, bagaimana kita sebagai media TV dan tugas media TV kepada masyarakat apa. Tentunya kita tidak boleh kalah dengan gempuran informasi-informasi atau akun-akun yang katanya akun-akun berita online yang beredar di masyarakat. Kita tetap harus up to date, walaupun cepat, tapi tetap harus faktual. Kegiatan yang digelar mendapatkan sambutan positif dari Rektor Universitas Muria Kudus, Profesor Darsono. Menurutnya, seminar yang digelar menjadi pembekalan secara preventif untuk mahasiswa menyongsong tahun politik yang sudah di depan mata. Apalagi untuk generasi milenial, materi seminar kali ini menjadi pengingat bagi mahasiswa tentang memerangi hoax di sosial media dan berpartisipasi di dunia politik. Ia pun berharap seminar kali ini menjadi bekal mahasiswa di tahun politik yang akan datang. Mahasiswa, ini saya kira sangat kondusif dan diharapkan oleh kita semua sebagai perguruan tinggi. Yang kita tahu bersama di depan kita adalah tahun politik, tentu harus ada pembekalan secara preventif untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang kita tahu bersama eranya adalah era milenial, yang tentu harus diingatkan kembali tentang peran dalam sosial media, peran berpartisipasi di dunia politik, kehati-hatian, kemudian hal-hal yang sifatnya hoax, hal-hal yang sifatnya produktif, itu harus diingatkan. Dan hari ini adalah arena untuk mengasah itu semua, sehingga harapannya ini menjadi bekal bagi mahasiswa kami pada khususnya, dan juga mahasiswa yang dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah yang mengirimkan juga utusannya ke sini. Seminar kali ini menambah literasi digital untuk menyaring informasi, apalagi saat ini era kebebasan informasi di media sosial. Tim Liputan, Cahaya TV.